Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Di video ini saya sedang melakukan pemanenan yang ke-11 atau pemetikan yang ke-11 di tanaman cabe saya ini, dan saya akan mereview perlakuan atau pemberian yang saya lakukan di tanaman cabe ini saat cabe ini berusia 155 hari atau kurang lebih 5 bulan. Nah, ini pemetik yang sedang melakukan pemetikan cabe ini. Adapun perlakuan yang saya lakukan di tanaman cabe ini, sebelumnya saya melakukan pembersihan gulma di tanaman ini. Ini kita lihat, saya sudah melakukan pembersihan gulma dan penyemprotan gulma di parit bedengan tanaman ini. Setelah saya melakukan pembersihan gulma, saya lakukan pemupukan susulan untuk pembungaan yang kedua di tanaman ini. Adapun pupuk yang saya gunakan adalah pupuk NPK Ponska. Ini saya gunakan sebanyak 25 kg di lahan ini, pupuk Ponska. Ini saya letakkan langsung pupuknya di tengah-tengah bedengan ini yang sebelumnya sudah dilubangi karena saya menanam dengan menggunakan mulsa. Untuk selanjutnya saya akan melakukan pengocoran tanaman cabe ini di lubang tanam dengan menggunakan pupuk mutiara dan KNO3 putih, karena saat ini tanaman ini masih sedang berbuah dan belum selesai dilakukan pemetikan pada buahnya. Selanjutnya saya akan melakukan perawatan rutin untuk pembungaan kedua pada tanaman cabe ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada subscriber Irwan Sampai Matawai Garden. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Terima kasih sudah menonton video ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon bantuan like, komen, share, dan subscribe channel ini agar kami lebih semangat lagi dalam berbagi video-video, konten-konten yang mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.